Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang yang nurse. Selamat datang kembali di webinar siang yang medical talk. Kali ini kita akan mengangkat isu tentang cacar monyet. Please be aware of monkeypox. Bersama Dr. Faradiani Rashidi, spesialis dermatovenerologi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu selaku moderator. Nama saya Ratu Sinta Khofnopatia. Saya berkuliah di Hubei University of Arts and Science, Tiongkok. Tahun ini merupakan tahun ke-6 saya berkuliah di sana, tetapi karena belum bisa kembali ke Tiongkok, sekarang saya sedang menjalankan koas nih di salah satu rumah sakit di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Nah, kali ini kita mau bilang terima kasih dulu nih sama teman-teman yang udah menyempatkan hadir pada pagi ini, yang mau mengikuti diskusi tentang cacar monyet juga, dan oh iya, buat teman-teman yang udah mengikuti siang yang medical talk lalu, membahas tentang hepatitis pada anak bersama Dokter Anti juga saya apresiasi. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang tertarik pada kasus tersebut bisa dicek ya di YouTube kami PPI Tesyangyang. Oke, di sini udah ada Dokter Diani ya. Halo Dokter. Selamat pagi. Halo. Dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dokter. Gimana Dokter, kabarnya baik ya Dok? Alhamdulillah baik. Satu, apa kabar? Teman-teman semua apa kabar? Alhamdulillah saya baik, teman-teman semua juga baik. Oke, jadi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi menetapkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global atau Public Health Emergency of International Concern. Cacar monyet telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang diabaikan secara global di beberapa bagian Afrika selama beberapa dekade. Cacar monyet adalah infeksi virus yang ditandai dengan bintil bernanah di kulit. Cacar monyet atau monkeypox pertama kali muncul di negara Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970. Pada awalnya, penyakit cacar monyet memiliki gejala yang serupa dengan cacar air, yaitu bintil berair. Seiring perkembangan penyakit, bintil berair berubah menjadi bernanah dan menimbulkan benjolan di leher, ketiak, atau selangkangan akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, jadi topik kita lumayan menarik ya, karena kan di negara tetangga kita juga udah ada yang kena. Jadi ya seru nih, pagi-pagi bahasannya udah yang seru-seru. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Diani terlebih dahulu ya, teman-teman. Beliau lahir di Surabaya 27 Oktober 1990. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Brawijaya Malang untuk pendidikan dokter S1 dan pendidikan dokter spesialisnya juga di sana. Dan beliau sekarang sedang bekerja di RS Sahabat dan RS Prima Husada Sukorejo. Beliau juga sangat aktif nih di berbagai keanggotaan organisasi seperti IDI Malang, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, lalu beliau juga menjadi sekretaris di Kelompok Studi Dermatologi Laser Indonesia. Beliau juga aktif di keanggotaan seperti Kelompok Studi Bedah Tumor Kulit Indonesia dan bidang pendidikan serta pelatihan Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia. Baik, Dokter, untuk kali ini saya persilakan waktu dan tempatnya untuk mengisi acaranya. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih Ratu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum dimulai, mungkin tak tolong panitia ya buat share PPT-nya dulu. Oke, sudah terlihat ya. Mohon maaf ini dibantu sama panitia, soalnya memang laptop sedang bermasalah. Terima kasih ya teman-teman. Oke, pagi ini saya akan sharing ilmu tentang monkeypox atau cacar monyet. Ini mungkin saya prestasinya tidak banyak, lebih banyak bicara dan pengennya sih santai. Harapannya nanti teman-teman semua bisa dapat menyerap ilmu ya dari apa yang saya sampaikan. Itu kita nanti sharing-sharing aja. Oke, tentang monkeypox atau cacar monyet. Next slide. Oke, sekarang kita membahas tentang pendahuluan terlebih dahulu ya, mengenai definisi, sejarah, dan epidemiologi.
Untuk monkeypox atau cacar monyet ini merupakan penyakit langka akibat virus dari monkeypox, anggota genus Orthopox virus, termasuk dalam keluarga Poxviridae dan subfamili Chordopoxvirinae, yang ditularkan melalui binatang atau bahasa medisnya zoonosis. Nah, kenapa sih dinamakan monkeypox ini atau cacar monyet? Nah, karena pada tahun 1958 di Denmark itu ditemukan dua kasus seperti cacar pada koloni kera penelitian. Nah, makanya dinamakan monkeypox. Nah, diketahui monkeypox ini mengenai manusia diidentifikasi pertama kali pada tahun 1970 di Republik Demokratik Kongo. Nah, secara epidemiologi, yang paling banyak terkena sekarang di negara endemis ini di Afrika Tengah dan Barat. Contohnya di Republik Demokratik Kongo, Nigeria, Liberia, Gabon, Sudan Selatan. Itu termasuk dengan negara endemik dari monkeypox. Nah, karena sudah lama, itu di Afrika sendiri, itu transmisi ke manusia tuh nggak cuma dari monyet, tapi juga bisa dari tupai, tikus, rusa. Nah, baru-baru ini, tahun 2022, itu negara yang non-endemis, itu sudah dilaporkan, sudah mulai ada kasus monkeypox atau cacar monyet ini. Contohnya di negara tangga kita, di Singapura, AS, Inggris. Nah, yang terbaru ini dari press release-nya dari Perdoski dan maupun dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu melaporkan alhamdulillah belum ada kasus positif monkeypox di Indonesia. Cuma teman-teman tetap waspada ya, kan kita nggak tahu berapa tahun kemudian takutnya masuk. Nah, harapannya sih dengan adanya dari presentasi saya ini tentang monkeypox ini, nanti teman-teman bisa lebih aware. Kalau oh ternyata ini loh gejala klinisnya dari monkeypox ini, kalau teman-teman sudah bisa menemukan, teman-teman wajib lapor ke petugas kesehatan yang terdekat. Oke, next slide. Nah, gimana sih cara penularannya itu cacar monyet ini? Ada beberapa macam cara ya. Yang pertama, kontak langsung dengan hewan terinfeksi melalui gigitan atau cakaran. Jadi kalau misalkan, ini kan karena dia zoonosis ya, jadi hewan, jadi harus hati-hati, jangan sampai terkena kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Atau yang kedua, bahan yang terkontaminasi virus, misalkan cairan tubuh, habis itu mungkin daging, kan dagingnya misalkan memang sudah terinfeksi virus, terus habis kita makan itu juga bisa kena, terus tempat tidur maksudnya mungkin sebelumnya ada pasien dengan monkeypox atau apa itu kan bisa tertular. Yang ketiga, manusia yang terinfeksi monkeypox. Yang keempat, bisa juga melalui plasenta dari ibu ke janin. Nah, untuk yang penelitian tentang ibu hamil yang terkena monkeypox memang masih jarang. Cuma saya menemukan ada beberapa literatur yang terbaru ini tahun 2017. Jadi itu di Afrika sana. Jadi memang ada penelitian, satu penelitian yang menarik. Ada 4 ibu orang hamil, itu trimester terakhir, itu kok mengalami gejala seperti monkeypox. Jadi dia ada bintil, ada melenting, kemudian menjadi nanah, terus ada pembesaran kelenjar getah bening ya, itu yang khasnya. Nah, kemudian diamati 4 orang ibu itu akhirnya melahirkan, ada satu anak bayi yang lahirnya sehat, ada 2 yang ibunya itu melahirkan, terus ternyata anaknya juga mengalami gejala yang sama seperti ibunya. Nah, yang nomor 4 ini lahir ternyata bayinya langsung meninggal. Nah, kemudian diobservasi ternyata yang bayi nomor 2 sama nomor 3 yang lahir dari ibu dengan cacar monyet itu dan kemudian meninggal. Mungkin karena ada komplikasi yang dari yang lainnya. Jadi memang dari kesimpulan kemungkinan cacar monyet ini bisa menular dari plasenta dari ibu ke janin. Jadi memang harus hati-hati ya kalau pada ibu hamil. Nah, penularannya sendiri, virus ini masuk melalui saluran pernapasan, jadi bisa droplet, atau dari kulit, adanya trauma di kulit, jadi misalkan karena ada trauma, terus habis itu bisa kita kena cacaan tubuh, atau kena gigitan cakaran, itu bisa masuk, atau via selaput lendir, bisa mata, mulut, atau hidung. Nah, jadi
harus diperhatikan nih. Semoga dengan adanya ini kita tahu nih cara penularannya apa, jadi bisa kita hindari. Next slide. Nah, gejala klinisnya apa ya dari cacar monyet ini? Nah, yang pertama kali kita harus tahu masa inkubasi. Jadi maksudnya jarak waktu mulai terinfeksi hingga muncul gejala itu sekitar 5 sampai 21 hari. Nah, jadi harus aware nih. Terdapat dua fase penyakit dari monkeypox. Yang pertama fase prodromal atau fase invasi, yang kedua fase erupsi. Next slide. Soal saya kedengaran tapi ya Ratu ya. Kedengaran jelas, dokter. Oke. Siap, Nah, yang pertama fase prodromal. Jadi fase prodromal itu fase gejala awal. Jadi fase prodromal ini dapat berlangsung hingga 5 hari. Bisa dilihat ya di PPT itu gambarnya. Mungkin ini saya ambil sumbernya semua dari PPT dari Perdoski dan ada gambar. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih gampang ya untuk melihat. Nah, fase prodromalnya itu orang kalau setelah terkena dari monkeypox itu akan merasakan sakit kepala, demam, terus misalnya kejang-kejang bening atau limfadenopati ya bahasa medisnya. Di mana aja bisa di ketiak, bisa di leher, bisa di selangkangan, terus badannya tuh nggak enak, jadi punggung, jadi otot, terus lemes. Itu fase prodromal awalnya. Next slide. Nah, fase erupsi. Maksudnya fase erupsi itu adalah fase ketika udah mulai muncul gejala. Ini muncul 1-3 hari setelah demam. Nah, kemudian ruam kulitnya itu akan muncul, awalnya itu bercak kemerahan terlebih dahulu. Biasanya dia itu mulainya dari wajah. Lalu dia menyebar ke bagian tubuh lain secara bertahap. Maksudnya dia dari sentral, dari wajah dulu, baru menyebar ke tubuh lainnya. Habis dari wajah, dia menyebar ke telapak tangan, kaki, terus selaput mulut. Dia juga bisa kena ke genitalia, mohon maaf, maksudnya di kelamin, kemudian di selaput mata atau kornea. Nah, bentuk lesi khasnya ini, di sini ada contoh ya, gambar. Jadi kalau kulit itu lebih ke klinis ya, ke kulit. Jadi kalau kulit dengan seperti ini, akan lebih tahu, oh nyata ini kemungkinan ke cacar monyet. Nah, ini bentuk awalnya, biasanya bentuknya bercak merah. Bercak merah terlebih dahulu. Nah, biasanya dia kurang dari 24 jam, dia langsung berubah menjadi bintil. Setelah bintil, habis itu nanti dalam setelah 96 jam, maksudnya 3 hari, dia akan mulai muncul bintil yang isinya air atau vesikel, kemudian berubah menjadi nanah setelah 6 hari, kemudian pecah kropeng sekitar setelah 9 hari. Nah, yang namanya cacar monyet ini, dia berlangsung hingga 3 minggu sampai seluruh ruamnya menghilang. Nah, perlu diingat, seseorang ini dapat muncul monkeypox ini kan sekitar sampai 3 minggu ya, sekitar 21 hari. Nah, dia tuh kan infeksius, dia akan menularkan mulai dari awal. Ada ini PPITW itu ya. PPITW mulai apa? Halo dokter, maaf dokter, mute-nya. Ya, mic-nya termute. Ya, aman. Oke. Jadi dari awal yang muncul kayak apa bintil, terus isinya melenting isi airan, kemudian nanah, pecah, jadi kropeng, itu dia infeksius. Dia bisa berisiko untuk menularkan kepada teman-teman yang lain, kepada semuanya, sampai kropengnya rontok itu bisa berisiko. Oke, next slide. Nah, gimana sih cara mendiagnosis suatu penyakit monkeypox atau cacar monyet ini? Nah, ini saya juga lihat dari Perdoski ya. Jadi, mudah kalau dengan gambar. Yang pertama, yang pasti dokter itu pasti akan menilai. Dia akan mendiagnosis seseorang itu pasti dari melalui anamnesis dulu. Tanya jawab dulu ya, anamnesis ke pasien, kemudian dicek pemeriksaan klinisnya, apakah dia benar terinfeksi monkeypox.
Nah, kemudian yang kedua, yang paling pasti itu untuk penegakan diagnosa harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, gimana caranya? Nah, itu nomor tiga. Caranya adalah kalau memang masih ada bintil atau melenting yang isi air atau memang ada nanahnya, itu caranya diambil. Bisa melalui esi atau kropeng. Maksudnya kropengnya itu kan dikerop, nanti diambil cairan bawahnya, kemudian ditaruh di tempat tabung kering yang steril, dijaga dalam suhu dingin. Nah, yang nomor empat, bahan pemeriksaannya itu kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, diagnosa pasti atau gold standarnya dari cacar monyet atau monkeypox ini yaitu dengan menggunakan PCR. Jadi, polymerization chain reaction atau rantai bereaksi polimerasi. Jadi, memang ada kit dari PCR itu untuk mendeteksi sequence DNA virus. Karena apa? Karena kan yang namanya DNA virus kan berbeda-beda ya. Antara satu dengan virus lainnya. Nah, supaya lebih tepat ini benar monkeypox atauan PCR. Oke, next slide. Next slide. Halo. Lanjut dok, kedengaran kok. Masuk dokter. Next slide. Halo. Halo dokter, ini sudah next slide. Kayaknya jaringan di dokter belum ini ya dok. Lagi belum stabil. Lagi nggak stabil. Sebelumnya. Nah, jadi kan memang ada harus pemeriksaan dengan gold standar. Cuma kan kita kan kalau misalkan di peripheral atau daerah pinggiran itu kan pasti tidak bisa kalau misalkan belum punya pemeriksaan PCR tuh gimana sih cara mendengarkan diagnosanya? Jadi ada beberapa pendekatan-pendekatan, maksudnya definisi operasional ya, dalam ini dilihat berdasarkan dari WHO dan Dirjen Pencegahan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi ada beberapa macam cara untuk melakukan pendekatan diagnosa. Nah, kalau dikatakan suspek, itu adalah orang dengan ruam akut, atau ada lesi yang papul atau bintil, vesikel atau melenting itu yang isi cairan jernih atau pustul itu melenting yang isinya nanah yang memang tidak bisa dijelaskan pada negara non endemik dan dengan salah satu atau lebih kriteria di bawah ini adanya sakit kepala, demam akut lebih dari 38,5, limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening di aksila, di ketia, retroaulikula, di belakang telinga, cervical, cervix, inguinal atau di selangkangan, atau nyeri otot, atau sakit punggung, atau lemas. Jadi satu di antaranya plus sama yang ada keluhan-keluhan tadi yang ruam-ruam akut itu. Next slide. Dan penyebab umum ruam akutnya yang tidak dapat dijelaskan seperti tato varicella atau herpes atau yang lainnya itu dinyatakan suspek nih. Nah, tetap tadi untuk lebih penegakan diagnosa lagi memang harus dengan pemeriksaan laboratorium atau PCR. Kalau dikatakan probable itu seseorang yang memenuhi kriteria suspek dan memiliki satu atau lebih kriteria sebagai berikut. Memiliki hubungan epidemiologis, maksudnya paparan tatap muka dengan pasien atau petugas kesehatan yang tanpa APD atau kontak langsung dengan apa kulit atau lesi kulit atau kontak dengan benda yang memang terinfeksi virus seperti pada pakaian, tempat tidur, peralatan itu pada 21 hari sebelum timbulnya gejala atau adanya riwayat perjalanan pada negara endemis monkeypox, contohnya habis pergi ke Afrika Barat Selatan tengah gitu sebelum timbulnya gejala. Dikatakan konfirmasi benar-benar definitif dia positif monkeypox adalah orang dengan kriteria suspek dan probable dan dinyatakan positif terinfeksi status monkeypox yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium PCR. Ya, okay, next slide. Nah,
Jadi memang kan ini kan masih memang harus mendiagnosanya kan setelah saya anamnesis, pemeriksaan fisik juga dari pemeriksaan laboratorium ya, secara PCR. Nah, biasanya penyakit kulit itu kan mirip-mirip ya. Mungkin teman-teman kalau tahu kan mirip antara satu dengan lesi lain itu hampir mirip. Nah, gimana sih itu dia mendiagnosa monkeypox sehingga membandingkan penyakit yang lainnya? Yang paling mendekati ini adalah selain monkeypox itu adalah smallpox atau variola atau chickenpox atau cacar air atau varicella. Nah, cara penularannya kalau monkeypox itu biasanya zoonosis, biasanya transmisinya dari hewan. Kalau smallpox atau variola itu dari human to human, jadi dari manusia ke manusia. Begitu juga dengan chickenpox atau varicella itu dari human to human. Nah, kalau gejala khasnya, nah, antara tiga penyakit ini sama sebenarnya, mirip kan monkeypox. Mohon maaf kalau tidak saya tampilkan contohnya, cuma mungkin dari saya ngomong aja ya. Kalau monkeypox kan tadi sudah saya jelaskan ya, dia ada luam dengan melenting isinya bintil, kemudian melenting isi air, terus jadi nanas segala macam. Smallpox atau variola dan chickenpox atau varicella itu hampir mirip. Semua sama, ada melenting-melenting terus isi setelah awalnya bercak merah dan bintil, kemudian jadi melenting isi air, melenting isi nanah, pecah, kropeng, itu hampir mirip. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah yang paling khasnya adalah monkeypox ini atau cacar monyet, dia memiliki pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah beningnya itu bisa di ketiak, bisa di leher, bisa di serviks, bisa di servikal atau di inguinal atau di selangkangan. Nah, sedangkan kalau variola atau smallpox itu dia tidak ada pembengkakan kelenjar getah bening. Terus varicella atau cacar air itu juga sama, nggak ada pembengkakan kelenjar getah bening, cuma dia lentingnya memang ruangnya lebih gatal. Gitu. Nah, kalau cara pencegahannya, kalau monkeypox kan sampai saat ini memang tidak ada vaksin. Kalau variola atau smallpox itu dulu itu sudah sempat ada vaksinnya, cuma mungkin kalau teman-teman searching ya, kalau variola atau smallpox itu sudah tidak ada. Memang sudah dinyatakan sudah eradikasi, sudah tidak ada lagi. Jadi memang untuk literaturnya atau sumbernya atau penelitiannya itu sudah jangan tidak ada, karena memang sudah ada penyakitnya. Jadi dinyatakan dari WHO itu sudah tidak ada lagi variola atau smallpox. Memang dulu sudah ada, terus karena sudah dinyatakan tidak ada eradikasi, jadi vaksinnya sudah tidak berproduksi lagi. Sedangkan kalau chickenpox atau varicella, ya mungkin teman-teman sudah tahu lah, pasti itu sudah, atau vaksinnya sudah ada dan sudah terproduksi di Indonesia pun kan, vaksin varicella kan sudah diberikan sejak kecil gitu, dan dikatakan efektif sekitar 98% terhadap penyakit varicella. Itu ya, itu yang membedakan. Jadi memang teman-teman perlu perhatikan, kalau teman-teman nanti, kalau misalkan sudah praktek ya, ini kan teman-teman dari Indonesia sedang keluar ya, entah kalian teman-teman mau dimanapun, baik Indonesia pun di luar negeri, kalau ada gejala yang seperti yang tadi saya sebutkan di awal, dari anamnesisnya, ada demam nih orangnya, habis itu gejala prodromalnya, maksudnya dia ada bukan kejang kita bening nih, yang paling utama yang bedakan, terus dia ada nyeri-nyeri badan, terus dilihat ternyata ruamnya itu dia ada bintil dulu, terus nanti ada melenting isi airan, nanah, pecah. Nah, ini kemungkinan jangan-jangan ini memang si cacar monyet atau memang monkeypox. Tapi memang untuk diagnosa pasti harus dicek di laboratorium dengan PCR. Next slide. Untuk komplikasinya sendiri, nah sebenarnya penyakit ini cacar monyet atau monkeypox ini memang tidak terlalu berbahaya ya, cuma kalau tidak ditangani dengan serius bisa ada komplikasi, bisa infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu memang kan karena dia ada kadang ada nanah ya, jadi kan bisa infeksi, terus bisa ke bronkopneumonia, bisa sampai sepsis, bisa ke encephalitis, atau bisa infeksi kornea dengan kehilangan penglihatan. Cuma memang munculnya komplikasi ini sangat jarang. Biasanya lebih sering terjadi pada orang, kalau di literatur ya, bisa terjadi pada orang yang mungkin
dengan usia tua, kalau sudah kena nyacar monyet, atau dengan pasiennya imunokompromis, maksudnya dia kondisi imunnya yang turun, kayak gitu. Itu lebih sering karena komplikasi. Tapi kalau di literatur ya, kan baru di luar ya, komplikan di luar itu jarang sekali orang sehat kena cacar monyet itu komplikasinya sangat jarang. Seperti itu. Oke, next slide. Gimana sih pencegahannya supaya nggak tertular dari monkeypox? Yang paling penting adalah yang pertama itu menjaga kebersihan, higienitasnya. Mulai cuci tangan, pakai air dengan sabun, jadi memang harus jaga kebersihan diri ya. Yang kedua, yang paling penting menghindari kontak langsung dengan hewan primata seperti tikus, monyet. Nah, kan nggak cuma monyet aja, bisa di tikus, bisa di rusa. Jadi memang harus dihindari, menghindari faktor pencetusnya yang tadi sudah saya bilang, maksudnya transisinya seperti dagingnya tidak dimasak, darah. Habis itu dia menghindari juga dengan kontak dengan orang yang terinfeksi. Maksudnya manusia sudah pernah terinfeksi itu harus kita hindari. Termasuk misalkan pakaiannya, tempat tidurnya itu harus dihindari. Menghindari kontak dengan hewan liar. Dan yang paling penting, kalau memang sudah kembali dari kira-kira dari negara yang memang endemis seperti Afrika itu harus aware. 3 minggu itu takutnya ada gejala munculnya monkeypox. Next slide. Untuk terapinya, nah teman-teman, yang namanya cacar, itu kan kena infeksi virus ya. Kalau namanya virus kan biasanya self-limiting disease. Betul kan, memang dia akan hilang sendiri. Monkeypox maka penyakit yang dapat sembuh sendiri. Memang belum ada pengobatan khusus atau vaksinasi khusus. Nah, kalau memang muncul gejala, biasanya memang pengobatannya bersifat simptomatik dan supuratif. Dan ketika fase erupsi atau ketika memang sedang muncul gejala, itu kan lagi infeksiusnya nih. Nah, itu pasien harus dirawat di ruang isolasi. Dan pengobatannya itu bersifat simptomatik dan suportif. Maksudnya, misalkan kalau ada gejala, gejalanya misalkan ada udah ada melenting isi air atau melenting isi nanah, pasti dikompres dulu pakai cairan infus, kasa steril, sama salep antibiotik. Jadi memang di literatur, karena belum ada pengobatannya ya, setelah saya baca itu, belum ada pengobatannya. Di kalimat di bawah itu kan, di luar negeri itu memang ada penelitian antivirus, kayak sidofovir dan sidofovir. Tapi itu memang penelitiannya terhadap manusia itu belum ada. Yang pernah ada itu penelitian ke hewan, memang dikatakan dia efektif antivirus katanya. Cuma memang penelitiannya terhadap manusia untuk penyakit monkeypox ini memang sangat terbatas. Jadi memang di luar negeri akhirnya kan sudah mulai banyak nih orang-orang yang di luar negeri sudah terkena monkeypox, itu terapinya hanya suportif aja dan terapinya simptomatis. Nah, mungkin teman-teman kayak antivirus kayak aciclovir itu juga antivirus kan. Nah, tapi memang penelitiannya itu belum ada dan memang kalau biasanya kan untuk aciclovir itu kan antivirus juga, tapi memang direkomendasikan untuk yang seperti cacar air karena memang sudah penelitian sudah ada dan guideline-nya evidence-nya sudah mengarah ke situ. Cuma kalau yang monkeypox ini akhirnya sekarang terapinya pun hanya berdasarkan suportif termasuk vaksin. Vaksin yang saya baca memang belum ada, tapi memang dikatakan di luar negeri itu pernah di Amerika Serikat, dia pernah nyoba pakai vaksin, vaksinnya itu, mohon maaf saya sebut merek, vaksinnya itu, vaksin misalkan contohnya Acam 2000, itu di luar negeri ya, di Amerika Serikat, itu memang isinya virusnya dari si vaksinnya, misalnya virus untuk varicella, itu diberikan kepada orang yang berisiko tinggi untuk kena infeksi monkeypox, itu ternyata dia terlindungi. Karena kan mungkin satu keluarga ya, kan si virusnya varicella sama virusnya monkeypox itu kan satu keluarga, sama-sama orthopox virus. Nah, itu katanya dikatakan efektif. Cuma kan ini kan masih dalam bentuk penelitian juga. Maksudnya vaksin yang ada saat ini untuk si varicella katanya diberikan untuk yang mungkin ada indikasi terkena virus monkeypox, itu katanya bisa efektif. Cuma vaksinnya sendiri
untuk monkeypox saat ini masih belum ada. Jadi hanya sebatas untuk penelitian-penelitian aja. Nah, jadi kan sudah aku jelaskan di awal ya, jadi penyakit dari si cacar monyet ini, si cacar air atau variola pun sebenarnya memang terapinya suportif. Kalau teman-teman sudah pernah kena cacar air, itu kan memang kan dia akan hilang-hilang sendiri ya, seiring berjalannya waktu. Cuma kan terkadang orang tuh datang dengan keluhan dia udah sakit, badannya nggak enak, nah, otomatis harus diberikan antivirus. Kalau varicella kan memang sudah ada acyclovir. Nah, kalau orang dengan cacar monyet, kalau di luar negeri, itu pasien sudah pasti harus rawat ini, diisolasi, ya terapinya hanya terapi suportif. Nutrisi juga harus ditingkatkan, diperhatikan, kemudian pengobatan-pengobatan untuk lesinya, karena nanti sejenak waktu dia akan hilang-hilang sendiri kan, karena sesuai dengan proses perjalanan penyakitnya, dari mulai bintil, kemudian muncul melenting isi air, nanah, pecah, kropeng, kan dikompres, nanti lama-lama dia akan terkelupas, akan ada bekas alamiahnya seperti itu, makanya jadi orang luar negeri kalau sudah terkena cacar monyet, ya hanya terapinya hanya suportif aja, gitu. Nah, seperti diketahui tadi kan ya, pseudocovir dan pseudocovir itu memang antivirus, masih antivirus, cuma memang penelitiannya sama penggunaan pada monkeypox sangat terbatas. Jadi memang hanya berdasarkan suportif aja dan simptomatik. Gitu ya. Oke, sepertinya udah slide terakhir. Coba next slide. Oke. Sekian presentasi singkat dari saya. Semoga ini benar-benar berkenan dan mendapatkan ilmu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau salah presentasi ini saya banyak salah, dan mohon maaf mungkin ada, mohon maaf dari Iqbal dan anak kecil yang itu anak saya. Mohon maaf. Semoga membantu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak juga dokter, ilmunya pagi-pagi udah kayak mantep nih. Keren. Terima kasih banyak ya dokter. Oh iya dok, abis ini kan kita akan ada acara sesi tanya jawab ya. Tapi sebelum itu saya pengen ngobrol nih, kan kemarin kayaknya dokter mau ada rilis buku ya dokter ya. Bisa di-spill sedikit dokter, apa itu bukunya, tentang apa, isinya bagaimana, menceritakan tentang apa. Oke, iya, tahu ya. Jadi gini teman-teman, mohon maaf. Jadi begini teman-teman, jadi kan kebetulan kan saya kan tergabung dalam kelompok studi dermatologi sosial Indonesia, jadi memang ada beberapa SPKK yang tergabung di situ, kemudian kami ingin membuat buku awam. Jadi memang buku itu digunakan untuk semuanya. Jadi bisa gitu, judulnya adalah Beauty and the Beast, How to Make, sebentar, saya lihat dulu ya, judulnya apa, lupa. Kayaknya jaringan di situ juga lagi nggak stabil ya dokter ya? Oh ya, Beauty and the Beast. Halo? Ya. Halo. Beauty ya, and the Beast, cara mendapatkan kulit. Halo? Ya, silakan dokter. Halo? Putus-putus suaranya. Satu? Ya. Judul bukunya, Beauty and the Beast, cara mendapatkan kulit sehat dan mulus dari head to toe. Jadi dari rambut sampai ujung kaki. Jadi memang buku ini karena buku untuk awam ya, jadi memang harapannya bisa menjaring semua masyarakat. Jadi biar teman-teman semua tuh tahu gimana sih caranya kalau untuk perawatan kulit sehat, nggak cuma kulit tapi rambut. Untuk kami kan termasuk dokter doski, perhimpunan dokter spesialis kulit kelamin Indonesia, itu sedang PIT pertemuan tahunan nasional di Semarang. Insya Allah launching di situ. Nanti update aja kalau teman-teman follow Instagram saya. Bisa saya suka update sih kegiatan saya di situ. Terus mau launching buku segala macam. Nanti kalau teman-teman berminat untuk mesan, bisa boleh ikutan. Oke, dok. Nah, jadi teman-teman tuh silakan bisa ya di follow Instagramnya @faradianirashidi,
Di situ nanti kita bisa lihat update tentang bukunya, dan juga buat teman-teman yang berminat untuk mau konsul nih sama dokter Diani, juga bisa langsung aja DM di Instagramnya. Karena kan saya pribadi juga salah satu pasiennya beliau gitu. Saya ada masalah dengan jerawat, jadi ya ditangani juga nih sama beliau, dan hasilnya alhamdulillah ada hasil gitu, memuaskan. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk apa konsul kulit atau mungkin permasalahan kesehatan yang lainnya berhubungan dengan kulit dan kelamin, bisa langsung kontak beliau. Tapi dokter bisa buka telekonsul kan ya dok ya? Halo dokter? Bisa. Halo, satu, kedengaran? Kedengaran, tapi kayaknya jaringan bisa, di situ kurang kan? Bagus, jadi delay suaranya nyampe ke situ. Tapi nggak apa-apa. Halo Ratu, iya bisa kok. Cuma ya memang biasanya kan banyak yang via DM. Terus nanti kalau misalkan mau WA pun nggak apa-apa, dengan sangat terbuka akan membalas ke WA dari teman-teman. Ratu tadi waktu presentasi nggak delay kan suaraku? Apa delay nggak? Kalau presentasi sih lancar dok, kalau presentasi lancar. Tapi ini sekarang jadi nggak stabil gitu. Suaranya putus-putus. Sekarang kedengaran ya, tapi suaranya? Jelas, kalau sekarang jelas-jelas. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, di-follow Instagramnya @faradianirashidi. Nah, setelah ini kita akan ada iklan donasi dari PPIT Siangyang. Silakan panitia yang bertugas untuk mengambil alih. Pin. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Silakan, Kak. Halo, sobat-sobat dermawan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Ranting Siangyang ingin mengajak teman-teman semua di sini untuk menyisihkan sebagian uang yang kita punya untuk membantu masyarakat di sekitar kita melalui Bareng Siangyang Kita Donasi. Bareng Siangyang Kita Donasi merupakan salah satu program PPIT Ranting Siangyang yang bergerak di bidang sosial dan bertujuan untuk membantu sesama dan sebagai wujud bakti kami kepada Indonesia. Nantinya, hasil donasi akan kami kelola dan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hasil donasi ini bisa teman-teman pantau langsung di akun Instagram kami di @ppitsiangyang. Donasi ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi, bisa ditransfer ke Bank BTPN dengan rekening 9030008054 atas nama Yeskiel Valentino, atau ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 258261997 atas nama Yeskiel Valentino, atau bisa langsung scan barcode yang ada di layar ini. Kami berharap partisipasi dari teman-teman semua untuk bisa mengambil bagian dari kegiatan ini bareng Siangyang Kita Donasi. Semoga apa yang teman-teman berikan bisa menjadi berkah bagi orang lain yang membutuhkan. Berikan donasi terbaikmu, sesungguhnya Tuhan menyayangi dan memberkahi orang-orang yang memberikan sebagian harta mereka. Terima kasih sobat-sobat dermawan. Terima kasih kembali juga Kakak. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa open mic, open cam, atau mungkin bisa tulis langsung di kolom chat Zoom. Dibuka. Oh iya, buat teman-teman juga jangan lupa ya untuk mengisi link presensi. Nanti akan ada panitia yang kirim linknya di kolom chat Zoom. Silakan diisi sambil kita menunggu pertanyaan yang mau ditanyakan nih tentang monkeypox ke dokter Diani. Tapi ini saya ada beberapa pertanyaan ya dokter dari Google Form. Teman-teman kan sebelum ikut webinar ini ada isi G-Form. Nah, ada beberapa pertanyaan nih dokter. Bagaimana, apakah sama dengan herpes zoster? Apakah bisa terkena lagi dok? Ini kayaknya mungkin
pertanyaannya, monkeypox ini sama nggak sih kayak herpes zoster kayak gitu atau enggak? Perbedaan khasnya apa dengan herpes zoster itu? Jadi gimana dokter? Halo Ratu, kedengaran nggak suaraku? Nggak delay? Enggak delay. Saya ulang ya dokter pertanyaannya. Jadi perbedaannya monkeypox dengan herpes zoster? Nggak, sudah kok. Ya, seperti apa ya dok? Apakah bisa terkena lagi? Oke, okay. Kalau misalkan yang udah pernah kena monkeypox. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya, mencoba menjawab. Ratu, nggak delay? Delay suaraku? Masih delay dokter. Gak delay. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa dok. Gak apa-apa. Silakan coba sampaikan. Aku ini aja coba. Kalau misalkan aku tunggu. Off-cam coba. Aku off-cam gak gimana? Kenapa dok? Ratu, kedengaran gak suaraku? Aku sengaja off-cam. Ratu, kedengaran gak suaraku? Jelas suaranya. Kalau suaranya jelas, cuma ngadet dok. Kayak kepus, terus habis itu nanti lanjut lagi. Jadi kayak nggak stabil jaringan di situ. Oke, maaf. Jadi, kalau untuk apa perbedaannya monkeypox sama herpes, yang pasti kan kalau herpes kan dia hanya terlokalisir aja, satu tempat aja, dia biasanya sesuai dengan dermatum ya. Kalau gejalanya memang kan hampir mirip, dia ada bintil, melenting, isi air, nanah gitu. Cuma bedanya kan kalau monkeypox itu kan dia hampir rata ya seluruh tubuh dari wajah ke menyebar ke tempat yang lain. Dan yang paling penting dia ada penggangan kedah bening, itu membedakan. Kalau herpes kan ya dermatom. Nah, pertanyaan yang kedua, apa bisa nggak sih dok ulang lagi gitu kan? Bisa kan kalau orang herpes biasanya kan memang sebelumnya dari cacar air dulunya waktu masih kecil, terus dia kalau muncul nanti jadi timbul herpes. Nah, untuk apakah akan muncul lagi seperti itu? Nah, memang di penelitian memang masih belum ada, teman-teman. Jadi, apakah memang si virusnya si cacar monyet atau monkeypox sudah dorman, itu masih belum diketahui. Jadi, ke depannya nanti dia akan jadi seperti herpes atau apa, masih belum tahu. Apakah hanya lokalisata aja itu masih belum ditemukan. Karena memang kan penelitiannya masih baru jarang banget untuk yang monkeypox gitu. Jadi, coba sih nanti kapan-kapan aku follow up lagi, aku baca-baca lagi, tapi memang sejauh ini dari semalam aku cari untuk literaturnya apakah bisa dia muncul lagi menjadi herpes, misalkan hanya satu lokal aja dia akan muncul lagi, itu masih penelitiannya masih belum ada gitu. Jadi memang hanya sebatas baru penelitiannya tentang cacar monyet aja, dan itu baru sekali gitu, untuk yang kedepannya itu masih belum tahu. Gitu ya, semoga membantu. Baik dokter, terima kasih. Jadi intinya para peneliti juga masih terus meneliti tentang cacar monyet ini ya dok ya, karena masih terbatas banget ininya tentang literatur atau sumber dan segala macamnya. Pasti mereka masih meneliti tentang monkeypox. Oke, ada lagi nih dok nih, kayaknya ini pertanyaan dari orang awam. So pertanyaannya kayak gini, kenapa ada virus yang berkembang dapat menjadi wabah berbahaya dan mengakibatkan pandemi dok? Jadi mungkin dalam kasus monkeypox ini, kok bisa sih monkeypox ini tuh cepet banget berkembangnya gitu, terus cepet banget persebarannya, yang tadinya di Afrika aja sekarang menyebar ke Amerika, ke Eropa, bahkan negara tetangga kita Singapura juga udah ada kasus itu gitu. Kira-kira kenapa nih dokter? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau memang sekarang monkeypox belum pandemi ya teman-teman, jadi kan bedanya pandemi dan endemi. Endemi itu hanya satu lokal aja. Kalau pandemi itu kan dia hampir seluruh negara kayak COVID gitu. Nah, masuk pertanyaannya, kenapa sih kok jadi endemi di suatu negara gitu? Kan satu virus kecil kok bisa menyebar? Nah, karena memang namanya virus satu orang dan dia tadi penyebarannya si monkeypox itu kan bisa melalui droplet. Bisa melalui saluran pernafasan, terus kalau ada orang yang kena, terus kena kontak yang lain, kontak langsung, kontak erat, kemudian kena dengan hewan terinfeksi, atau dengan
manusia yang terkena infeksi, otomatis dia akan tertular juga. Jadi kan otomatis dari satu orang ke orang lain akan semakin banyak, akhirnya jadilah penyebaran virus cacar monyet atau monkeypox. Nah, negara yang endemis, yang tadi yang di Afrika itu. Oke, dokter. Sebentar, dokter. Ini kayaknya ada yang mau tanya langsung atas pertanyaannya, tapi kayak dia ada terkendala sinyal. Sebentar, dokter. Oh iya, dok. Kayaknya dia lagi persiapan mau tanya. Sekarang kalau dari saya, saya mau tanya nih, dok. Kalau misalkan orang yang udah terkena monkeypox atau bukan self diagnosis, lebih kepada kayak gejalanya mereka punya. Mereka punya gejalanya karena mungkin mereka habis bepergian dari negara mana gitu yang memang di situ lagi banyak kasus monkeypox. Terus abis itu mereka merasa aduh, ini kayaknya monkeypox ini. Nah, apa yang harus mereka lakuin, dok, kalau ada gejala-gejala tersebut, dokter? Kan pastinya bingung tuh, kayak mau langsung ke vaskes kah atau gimana kah gitu. Gimana, dokter? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Ratu. Jadi gini, teman-teman semua, kalau memang teman-teman tadi kan di pencegahan kan sudah ditulis ya, kalau teman-teman habis berpergian dari negara endemis, tadi sebutkan seperti Afrika, endemis loh ya, endemis Afrika, di negara berikut mana, memang harus hati-hati, aware, karena kemungkinan takutnya akan ada gejala dalam waktu 21 hari. Jadi langkah pertama adalah jika memang sudah ada apa sudah ada negara sudah pernah berpergian terus punya rasanya sudah tidak enak dan segala macam, mungkin langkah pertama sebaiknya langsung lapor ke petugas kesehatan yang terkait, karena kan ini istilahnya kalau di suatu negara yang non endemis itu kan suatu penyakit yang baru, jadi kan harus sebaiknya dilaporkan biar dapat penanganan yang lebih lebih jelas. Mungkin biasanya kalau dari luar negeri nih, kalau misalkan dia pertama kali mungkin terkena, pasti akan disuruh lapor dulu ke petugas kesehatan yang terdekat supaya bisa terdata. Setelah itu biasanya nanti akan dokter menyarankan apa obat-obatan yang perlu diberikan, karena memang belum ada pengobatan yang definitif, paling pasti biasanya dokter akan memberikan terapi sportif. Misalnya kalau demam, dikasih obat penurun panas, kalau mulai ada melentingan isi nanah, mulai ada pengobatan untuk lesi-lesinya, seperti itu. Dan teman-teman, kalau bisa jangan panik, ya pasti akan panik ya kalau ada masalah penyakit. Cuma kan, karena itu kan virus ya, kalau daya tahan tubuh, kalau daya tahan tubuhnya semakin turun, akan semakin berat takut penyakitnya. Jadi teman-teman jangan panik, langsung menghubungi ke petugas kesehatan yang terdekat. Sama di mana di press release-nya Perdoski dan dari Dirjen Kementerian RI itu juga kesehatan juga bilang kalau memang ada sesuatu kondisi yang rasanya tidak nyaman, tidak enak dan habis dari negara endemis harus segera melapor gitu supaya lebih cepat terungkapnya, lebih cepat pengobatan, lebih cepat lebih baik istilahnya. Seperti itu ya teman-teman. Siap, dokter. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan ada ngerasa gejala yang berkaitan dengan monkeypox, langsung harus ke vaskes gitu. Supaya kita cepat nanganinnya. Oke, silahkan dari ada yang mau tanya kan tadi saya bilang dokter dari Dea. Silahkan Dea. Kayaknya Dea tadi mau tanya ya. Bisa open mic-nya aja langsung, Dea. Atau teman-teman yang lainnya nih yang mau tanya. Kita acara pagi ini santai aja, relax. Karena masih pagi, nggak usah yang tegang-tegang gitu ya. Relax aja. Kalau mau tanya, tanya. Dokter Dian ini baik banget loh. Jadi, humble dokternya. Kalau misalkan sama pasien itu benar-benar yang perhatian, oh ini kamu jangan ini, jangan gini gitu, karena kan sebelumnya juga saya pernah ada kegiatan observasi gitu di salah satu rumah sakit di mana tempat dokter Dani bekerja, dan ya makanya kenapa saya bisa jadi pasien beliau juga karena ya itu dokter Dianinya baik dan telaten. Atau kayaknya dokter spesialis kulit semuanya telaten nggak sih, dok? Apa cuma dokter aja? Kalau itu sih nggak tahu ya kan, sekarang beda-beda. Cuma memang kalau kulit, biasanya kan kalau sakit kulit tuh hampir mirip-mirip ya, Ratu. Jadi memang harus benar-benar ditelateni. Dari ditanyain dulu, terus dilihat dulu lesinya. Kayak tadi nih kan,
si monkeypox tuh hampir mirip sama cacar air kan, apa yang membedakan? Jadi kok kayak lukisan kerja kita bening nih yang paling membedakan gitu. Kalau soalnya kan kalau cacar air enggak. Jadi emang karena mirip ya, jadi memang harus benar-benar ditelateni, dilihat itu lesinya, lesi kulitnya gitu, biar nggak salah diagnosis dan nggak masalah dan nggak salah obat. Oke dokter, karena kan jujur pribadi menurut saya gitu, kalau misalkan kulit kita kan observasi mata ya dok, kayak harus tahu gitu karakteristiknya, oh ini paku lah pak atau apa, jadi kayak aduh kayak udah pusing gitu, padahal saya belajar kulit juga gitu, tapi di koas ini saya masih belum masuk stase kulit, lumayan deg-degan juga dokter, bukan lumayan lagi deg-degan banget masuk kulit, karena aduh bisa nggak ya nanti ngedifferentiate-nya gitu, aduh takut aja udah yeah. Takut duluan saya. Iya sih memang, jadi ada beberapa orang yang mungkin lagi stase, misalkan pas tanya gimana kalau kulit, dok kok penyakitnya mirip-mirip ya gitu, emang mirip-mirip cuma ada karakteristiknya yang membedakan apa nih satu dengan yang lain tuh pasti ada, karena enggak, karena semua penyakit itu pasti ada bedanya, sama lah kalau orang kayak orang kembar, kembar itu enggak mungkin kembar identik, yang mesti secara sekilas mirip, tapi pasti ada bedanya. Itu jadi yang harus digali apa nih bedanya gitu. Entah dari anamnesisnya, dari pemeriksaan klinisnya, pemeriksaan penunjangnya atau labnya kayak gitu. Itu makanya tuh dokter kulit tuh begitulah ditelateni. Mungkin kalau Ratu ngelihat aku periksa kan kayak gitu. Iya. Melihat aku periksa akan seperti itu karena membedakan satu dengan yang lain. Ini kok skabies ya? Kok tadi mirip dengan dermatitis atopik? Apa yang bedain kayak gitu? Itu ada khasnya kayak gitu. Iya ya dok, itu aduh kalau menurut saya itu sulit sih dokter, karena sebetulnya kadang suka sama segala macamnya sama, cuma mungkin dari gejalanya aja ya beda. Oh ini sakitnya mungkin malam hari aja. Oh ini sakitnya ketika berkeringat aja. Terus saya nggak beda panu sama apa ya? Apa sih dok? Kalau misalkan panu itu sama apa yang putih-putih juga apa ya namanya, saya lupa, pokoknya banyak, itu patu putih-putih bisa pesis versi color itu kan panu. Ah iya itu juga. Iya bisa pesis alba itu juga hampir putih, cuma bedanya kalau alba dia ada warna merahnya dulu. Vitiligo itu juga putih loh. Nah, ya, itu apa juga. Beda kamu ya kan? Iya. Itu jadi memang harus dilihat dan tapi kadang kalau misalkan dalam prakteknya gitu ya dokter. Panu juga ada juga yang nggak warna putih dokter, ada juga yang warna coklat, itu bisa disebut panu juga nggak ya? Itu aduh nah, itu memang bisa, jadi panu itu bisa ada warna coklat. Nah pertanyaannya adalah dia itu ada sisiknya apa enggak? Kalau dia atas ada sisiknya kemungkinan panu, dia gatel nggak terutama berkeringat gitu. Jadi memang harus ditanya dari anamnesisnya, terus dilihat secara klinis, plus kalau memang ada apa untuk pemeriksaan penunjang biasanya kita crop. Nah baru kalau ketahuan itu ada jamurnya, nah seperti itu kayak gitu. Jadi memang harus ditelateni ya, sama nih kayak cacar monyet nih yang membedakan dengan lain kan hampir mirip, tapi kan bedanya ada cacar kita bening, plus kalau dilihat di laboratorium harus, tapi emang kalau pakai PCR sih DNA virusnya itu ya memang virus monkeypox bukan virus yang lain, itu udah pasti valid itu cacar monyet gitu. Oh ya, cuma teman-teman nanti kalau misalkan nanti teman-teman udah praktek dimanapun berada kan, kadang kan ada yang peralatan memang atau laboratoriumnya nggak lengkap ya kan, nggak mungkin semua orang punya kayak lab kayak PCR, jadi PCR tuh kayak kit gitu loh, kit untuk mengetahui itu sequence DNA-nya apa, kan tidak semua orang punya. Sama lah kayak rumah sakit kan, rumah sakit tempat praktek kan nggak ada tuh, tapi kan harus berdasarkan klinis sama anamnesis ya. Tadi meskipun dia hanya berdasarkan anamnesis dan klinis mirip gejalanya kayak cacar monyet, ada misalnya kejala getah bening, sudah boleh kita boleh terapi aja langsung, terapi dengan terapi suportif, terapi simptomatis gitu. Kalau apa itu udah mendiagnosa itu udah kayaknya udah kemungkinan ke cacar monyet, ya kita terapi aja gitu, karena kan kalaupun harus nunggu dengan lab itu kan agak lama. Karena kan pengobatannya juga masih belum ada yang definitif, yaudah kita terapi dulu dengan terapi simptomatis. Sama kayak di luar negeri kan, kalau di luar negeri, satu rumah sakit, kalau memang tidak ada PCR atau apa, mereka langsung bisa terapi. Ya, terapinya sportif, karena kan virus kan dia self-limiting disease ya.
Cuma kan kita nggak tahu nih apa adanya seseorang gimana, tetap harus diterapi dengan benar. Kayak gitu. Oh iya dokter, kalau misalkan monkeypox ini bisa menyebabkan sampai kematian nggak sih dok? Oke. Kalau untuk saya menyebabkan kematian, kalau di literatur itu sepertinya masih belum ya, tapi memang komplikasi terberat itu sampai sepsis. Nah, kalau sepsis kan kemungkinan untuk kematian bisa ya. Tapi memang jarang, seperti yang aku bilang tadi, kalau pasien dengan cacar monyet bisa menyebabkan komplikasi yang terberat itu jarang, kecuali tadi literatur itu menyebutkan kalau pasien dengan keadaan imunokompromis, kondisi keadaan daya tahan tubuhnya turun, misalkan imunokompromis kayak HIV/AIDS, atau memang usia sudah tua, segala macam, tambah berat kan, daya tahan tubuhnya kan semakin turun tuh, virusnya semakin menghebat. Nah, kemungkinan akan ada muncul komplikasi sepsis, ke arah kematian itu akan ada, gitu. Okay, dokter. Kalau memang dia sudah berat dan komplikasinya juga, tapi jarang memang, jarang sih, jarang. Jarang ya dok. Ya, palingnya bentuk. Jarang. Tapi jarang juga sih, ya juga sih. Jarang sih, yang paling banyak itu kalau di literatur itu, ada yang sudah penelitian kan, jurnal tentang monkeypox itu ya sembuh, tapi emang harus pakai pengobatan, pengobatannya ya dengan pengobatan suportif itu. Dan daya tahan tubuhnya ditingkatin supaya bisa melawan virusnya. Iya, betul dokter. Gitu. Oke deh dokter, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan mungkin teman-teman, kayaknya udah gak ada yang mau tanya lagi nih ya. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan yang baru kelintas nih setelah acara ini berakhir, bisa langsung tanyakan langsung ya ke dokter Diani. Jangan lupa di follow terus Instagramnya @faradianirashidi dan Instagram PPTCM-nya juga, karena ya kami akan menghadirkan acara-acara yang lebih seru lagi, mengangkat topik isu kesehatan yang lebih seru lagi. Nah, kali ini mungkin udah selesai ya sesi tanya jawabnya. Silakan teman-teman untuk mengisi link presensi, karena setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengisi link presensinya di kolom chat Zoom. Silakan untuk diisi. Yuk teman-teman bisa sekalian open cam ya, karena kan habis isi link ini kita akan dokumentasi. Tadi anak dokter ini ya dok, lagi aktif-aktifnya. Iya, ada iklan. Gak apa-apa dokter, santai. Berarti dokter waktu kuliah kedokteran, maksudnya ngambil PPDS, itu juga sambil hamil ya dok ya? Terus aku sudah lahiran. Oh udah lahiran? Huh? Aku udah lahiran. Aku waktu PPDS itu anakku usia 1 tahun. Wow. Jadi bagaimana rasanya sekolah dengan mengurus anak? Aduh. Mengurus suami. Ya. Ah, gitu. Begitu deh. Itu maaf ya ada iklan lagi. Bayanginnya juga udah berat dok. Membayanginnya udah berat. Semangat ya teman-teman. Sini. Halo dokter, sinyalnya mulai lagi nih, gak stabil. Benar. Halo? Sebentar maaf, aku matikan mic-nya, ada anakku. Oke. Coba dokter kasih tips nih buat kita-kita yang lagi koas dok. Di stase kulit, menghadapi stase kulit gimana ya dok? Jujur saya masih belum masuk stase kulit, jadi kayak duh, deg-degan kayak gitu. Rasanya takut, karena ya tadi, karena kulit kan observasi mata ya, jadi kayak benar-benar harus teliti banget. Gimana dok? Ada tips nggak dok? Tips and trick menghadapi stase kulit. Apa ya? banyakin melihat aja, karena kan mungkin kalau di ilmu teori sudah dapat,
tinggal pengaplikasiannya aja. Kalau nggak ngerti atau bingung bisa tanya ke dokternya. Itu sih. Udah. Oke. Okay. Itu aja. Ya, dokter. Nanti kalau misalkan saya tanya-tanya ke dokter nggak apa-apa ya, Dok ya. Dok, ini kayaknya ini benar bukan gitu. Boleh. Mungkin teman-teman semua dia nanya boleh. Oke. Terima kasih. Gak apa-apa, boleh-boleh. Teman-teman yang lain kalau mau DM, boleh. Kamu mau WA, boleh. Oke, dokter. Terima kasih banyak. Yuk, teman-teman, kita open cam. Kita ambil dokumentasinya dulu. Kita foto sama dokter Diani. Yuk. Kita foto. Yuk, buat teman-teman semua bisa dibuka kameranya. Oke. Yuk, ditunggu yuk. Open cam semuanya. Di sini siapa yang masih open cam nih? Ada Kak Felicia, Kak Yeheskiel, Kak Alia, Kak Aldi, Kak Paravita, Kak Galif, Kak Natalia, Kak Nurul Abbas, Kak Sita, Kak Syadza, Kak Tito, ada Kak Felicia, Kak Fenia, Kak Diko, Kak Lydia. Yuk, kita open cam. Kalau sudah semua, saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sudah, terima kasih teman-teman. Udah ya ini ya? Sudah. Eh, oh. Fotoku ada enggak? Maaf ya, tadi sempat keluar aku tadi. Enggak ya? Ada, sudah. Ada, aman. Aman, udah, ini ya, udah keambil tadi. Sudah. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir pada pagi kali ini bergabung bersama Dokter Diani dan kami anak-anak siangnya. Jadi kesimpulannya, walaupun penyakit cacar monyet ini belum dilaporkan masuk ke Indonesia, namun kita perlu tetap waspada nih dan berhati-hati. Jika mendapati gejala dan tanda seperti yang disampaikan tadi, diharapkan untuk teman-teman dapat segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan dan dapat segera tertangani. Terima kasih pula juga kepada para media partner yang telah mendukung acara ini. Ada PPIT Cabang Wuhan, PPIT Cabang Hatin, PPIT Cabang Haikou, PPIT Cabang Chengdu, Permit Shanghai, PPIT Ranting Lanzhou, PPIT Ranting Xianning, PPIT Ranting Anshe, dan platform Dokter Edukasi. Terima kasih banyak juga kepada seluruh teman-teman dan para peserta webinar, petugas, jika kami ada salah atau kurangnya dari acara ini, bisa kasih masukan dan saran langsung di grup Siangyang Medical Talk, dan terus follow Instagram kami di @ppit_siangyang, dan terus follow atau subscribe channel kami, channel YouTube kami di PPT Siangyang, karena ini akan ada tayangan ulangnya. Nah, buat teman-teman yang mau kasih masukan, oh iya, mau kasus ini dong, mau kasus ini dong, gitu, tolong dibahas. Nah, itu bisa banget, nanti kita akan buat acaranya. Terima kasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Waalaikumsalam, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf ya, mungkin sinyalnya yang kurang bagus, sempat keluar. Terus ada iklan anakku, tapi semoga ilmunya bermanfaat. Ini PPT-nya, kalau misalkan mau dibagikan nggak apa-apa ya? Atau gimana? Ya, langsung di-share aja. Nanti kami akan share langsung di grup. Gak apa-apa ya, dokter. Terima kasih. Boleh. Bisa dapat ilmunya, semoga ya. Bisa bermanfaat. Siap, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, teman-teman panitia semuanya. Terima kasih, dokter.
Kak Jaki, seru banget. Maaf ya kalau sinyalnya agak jelek nih. Gak apa-apa. Dadah. 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 Bye-bye. Bye-bye. Izin lift ya. Siap, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung di stop aja, Dea. Wait.